Kembali lagi di apa coba? Apa coba? Apa? Kamu tahu nggak acaranya namanya? Apa coba? Baru sekali. Apa coba? Ini pertama kali. Pertama kali bersama Zaira. Zaira, hari ini kita akan tebak-tebak. Tebak-tebakannya habis suruh subscribe. Oh gitu. Sekarang. Nah, nanti sambil di jalan jangan lupa juga untuk komen videonya ya. Bantuin si Zaira karena aku udah punya follow juga IG personal kami. Iya. Ken Satriman dan Zaira Paradiba. Hari ini aduh deg-degan. Tebak-tebakannya kata unik bahasa Indonesia dalam bahasa Inggris. Jadi kan di bahasa Indonesia tuh kadang suka ada yang enggak bisa di bahasa Inggrisin ya. Enggak bisa di bahasa Inggrisin. BTW kita bajunya hijau-hijau ya. Wih, ini biru BTW. Ini biru BTW. Kata pertama, aku nyebutin bahasa Indonesianya, kamu nyebutin bahasa Inggrisnya ya. Masuk angin. Masuk angin. Masuk enter. Angin. Wind. Enter wind ya, Kak. Enter wind. Krokin dong kenapa enter wind? Aduh. Enggak dong, enter and wind baru giveaway. Nah, masuk angin ini. Nih, masuk angin adalah penyakit yang sebenarnya tidak ada istilah medisnya. Dan tidak dikenal di dunia medis, namun terkenal di Indonesia. Bule ternyata menyebut masuk angin ini dengan feeling unwell atau sick atau ill, jadi gak enak badan, kayak cekot atau flu. Oke. Kalau kamu bilang I enter the wind, kira-kira Bule bakal ngerti gak? Coba nomor 2. Nah. Apa deh? Apa coba? Gak tahu. Hahaha. Nah, nomor 2 apa? Kawin lari. Kawin merit. Lari run. Merit run. Macam chicken run. Macam chicken run. Tapi semua lo kata apaan sih? Tapi tidak. Kawin lari itu sebenarnya ada ininya, ada sebutannya. Sumpah ini juga aku baru tahu. That's merit run. Jadi bukan run away merit juga. Oh iya, okay. Bukan run away merit juga dan bukan setelah kekawinan terus lari. Enggak. Nah, kawin lari ini adalah elo atau apa? Elopement. Elopement gimana terusnya? Nih. Elope. Oh. Elope, elo atau elopement adalah bahasa Inggris yang tepat untuk istilah kawin lari. 3. Kampungan. Jawa setengah gas monyet. Bukan katanya, maksudnya ini emang ke kampungan. Kampungan. Dengan siapa dong? Villager. Villager. You suck. Jawa setengah gas monyet. You suck. Matain. Buset. Komen. Kampungan adalah suatu kiasan dalam bahasa Indonesia yang bukan berarti orang yang tinggal di kampung atau desa, melainkan kiasan untuk orang yang tidak tahu perkembangan teknologi atau zaman. Gaptek. Apa ya? Oh, diam. Atau orang dengan gaya aneh dan norak. Apa coba? Gak boleh, enak aja. Main curi-curi pandang. Curi-curi pandang. Dalam bahasa Inggris, kamu bisa bilang kampungan dengan kata old fashion. So yesterday. So last week. Out of date, intinya out of date sama old fashion. Oh. Gitu, kampungan. Oh, gitu doang. Iya. Berfaedah acara. Iya benar. Yo. Nomor 4. Pusing 7 keliling. Ngiter 7 katanya. Keliling tuh apa tuh? Keliling stiro? Enggak dong. Enggak dong. Tapi ini loh, mendekati Zaira. Mendekati. Apa coba? Kalau 7 keliling tuh kan 7 round. Dan pusing adalah dizzy atau headache kan. Berarti bahasa Inggris pusing 7 keliling itu adalah dizzy 7 round? Enggak dong. AIDS. Ini siapa nih? AIDS. Iya. Overly headache. Iya, acara ini tuh bikin overly headache. Jadi nanti jangan lupa untuk nonton part selanjutnya. Mila udah ada 4 nih, masih ada 4 lagi. 4-2 sama siapa tuh? Kamu lagi lah. Yaudah, jangan lupa untuk like, subscribe, follow IG kita, share juga ini. Terima kasih untuk yang udah nonton. Dan jangan lupa untuk...
bahagia. Jangan sedih ya. Jomblo. Sedih aja. Oh iya. Enggak sedih banget sih, selalu bahagia. Dah.